Halo, ini Bu Iga. Si besar ini kira-kira makannya apa ya? Burung kayaknya. Bagus ini warnanya. Campuran, tidak satu warna begitu. Biasanya kan kalau warna apa ini namanya? Kalau yang merah, merah saja. Kalau yang krem, krem saja. Ini campur, merah dengan krem. Bu Iga, katanya beracun. Dibuka mulutnya ya. Saya penasaran, katanya taringnya di belakang. Katanya semua Bu Iga beracun, beracun sedang. Sepertinya nggak ada taringnya kok. Digigit. Mana ya taringnya? Enggak punya taring loh. Ini baik ya, Pak. Bagus warnanya, campur krem, kuning, merah, tapi merahnya sedikit, bintik-bintik saja. Nih, sini-sininya merah-merah. Dulu saya pikir ular ini sudah sudah paling jinak lah, karena kalau dipegang lama-lama dia nggak gigit. Bagus warna. Kelihatan kan bercampur warnanya. Tidak satu warna saja. Tidak gampang gigit ular ini sebenarnya. Ini ular favorit saya sekarang. Bisa
bisa langsung diambil begini. Karena sangat jinak. Menu pohon. Tadinya Bu Iga tadi saya kira sudah termasuk ular yang jinak, tapi masih gigit. Kalau ini ular yang super jinak ternyata. Ada yang lebih jinak dari Bu Iga. Dia bisa langsung dipegang dan tidak menggigit sama sekali. Ini sudah mau makan cicak, walaupun makannya masih sembunyi, artinya tidak dilihat. Ular yang bisa dipakai gelang. Gelang hidup. Akar apa namanya? Ini kepalanya di sini. Ekornya di sini. Kalau ingin punya gelang hidup, namanya monopohon, tapi kalau sudah sebesar ini lebih sering ditemukan di tanah. Daripada di pohon. Katanya sih memang kalau sudah dewasa dia lebih sering di tanah. Ya maklum, ularnya kan bentuknya gemuk. Anakannya katanya sebesar lidi. Sepertinya saya pernah lihat memang ular, tapi pendiam gitu. Tapi dulu masih takut dengan ular. Tapi benar, ini ular gelang. Ya kan, dia diam saja, nggak gigit sama sekali. Ini ular boa, makanya dia tidak bertelur tapi beranak. Ini jenis boa di Indonesia. Saya saja biasa mainan ini. Kadang-kadang malah nangis minta disuruh ambil ularnya. Karena seperti ini, jinak sekali. Thank you.
seru megang ular itu, dingin dia.